أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qalullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, bapak ibu saudara yang Allah muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih dapat bernafas alhamdulillah. Mudah-mudahan kesempatan yang telah Allah berikan dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Amin ya Allah. Amin. Hadirin kaum muslimin Allah muliakan, kita lanjutkan pengajian kita kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Hari ini kita masuk pada bab az-zina, yaitu perzinahan. Kemarin telah kita sampaikan yang lalu tentang liwat, yaitu homosek. Hari ini kita sampaikan, kita bahas, yaitu azina. Wabakduhu akbar min ba'din. Zina ini merupakan salah satu daripada dosa yang sangat besar. Dan pada hari ini dosa zina ini menjadi suatu hal yang lumrah, suatu hal yang biasa. Jadi orang melakukannya itu biasa-biasa aja, tanpa ada sedikit rasa bersalah ataupun rasa berdosa yang luar biasa. Dan mudah-mudahan diri kita dan keluarga kita terlindungi, terhindar daripada dosa zina ini. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak ibu ya Allah muliakan, kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabu zina, janganlah kamu dekati zina. Ayat ini tidak mengatakan janganlah kamu lakukan zina atau berbuat zina, tapi janganlah kamu mendekati zina. Artinya ditutup rapat-rapat akses menuju perbuatan zina. Mengapa kita tidak diperkenankan atau diharamkan mendekati zina? Allah bilang innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, hadirin kaum muslimin Allah muliakan, alhamdulillah syariat Allah Subhanahu wa taala mempersempit atau menutup daripada ruang perzinahan. Kemudian ayat yang berikutnya Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Allah katakan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain berserta Allah Subhanahu wa taala, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq
Dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, alasan yang hak. Wala yaznun, dan orang-orang yang tidak berzina. Wa may yaf'al dzalik, namun barang siapa yang melakukan demikian, yalqa athama, niscaya ia akan mendapatkan pembalasan dosanya. Yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana, yaitu azab, siksa yang berlipat-lipat nanti pada hari kiamat, dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Illa man taba, kecuali orang yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan kasih tahu petunjuk dalam Islam taubat dari zina. Ya, supaya diterima taubat zinanya, supaya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 2. Kata Allah, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, cambuklah tiap-tiap salah seorang dari keduanya dengan 100 kali cambuk. Dalam ayat ini, Bapak Ibu dan Saudara yang Allah muliakan, berkenaan dengan ayat zina, Allah mendahulukan az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Kalau mencuri lain, wasariku wasarikotu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangannya. Jadi kalau zina yang didahulukan adalah wanita, kalau pencurian yang didahulukan adalah laki-laki. Mengapa? Karena umumnya, biasanya yang melakukan pencurian itu adalah laki-laki, dan yang memancing atau sebab daripada seorang melakukan perbuatan zina adalah dari wanitanya, ya. Jadi wanita lebih daya tariknya luar biasa. Makanya Allah dahulukan di sini perempuan yang berzina, sedangkan mencuri laki-laki yang mencuri. Jadi apa hukumannya dalam Islam? Pezina perempuan dan pezina laki-laki, hukumannya adalah, kata Allah, cambuk mereka masing-masing 100 kali cambukan. Ini pesan Allah kepada kita. Lanjutan ayatnya, surat An-Nur ayat 2, ini pesannya. Wala ta'khudkum bihima ra'fah fi dinillah. Maka, janganlah kamu memiliki, atau janganlah kamu berbelas kasihan kepada keduanya ketika keduanya dihukum. Jangan. Ya, Allah pesan begitu, Bapak yang Allah muliakan. Jadi pada saat melihat pezina perempuan dan pezina laki-laki dihukum cambuk masing-masing 100 kali cambuk, Allah berpesan jangan belas kasihan. Sehingga kamu meninggalkan hukum agama, kamu meninggalkan hukum syariat. Ya, Allah bilang apa tadi? Fi dinillah. Ra'fa fi dinillah. Sehingga kamu meninggalkan hukum Allah karena enggak tega, kasihan. Jangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hukuman bagi perbuatan yang mereka lakukan. Dan pesan Allah untuk kita, ya. Jadi Allah sampai bilang begini, jangan belas kasihan kepada mereka, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, sehingga kamu itu meninggalkan hukum agama jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan saksikanlah, lihatlah ketika mereka dihukum,
ya, dicambuk, dihukum, saksikan, lihat, ya, disaksikan, dilihat oleh orang-orang, oleh sekelompok orang-orang, oleh sekelompok manusia, sekelompok orang-orang beriman. Jadi gitu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi kalau hukuman dalam Islam itu diperlihatkan supaya apa? Yang tidak melakukan kemudian memiliki yang melakukan memiliki efek jera, kemudian yang belum melakukan jadi takut. Selama ini hukuman yang ada hukuman tembak, hukuman mati, eksekusi mati, cuman disembunyikan. Orang enggak ada yang tahu tiba-tiba dia sudah mati. Tapi dalam syariat Islam enggak bisa seperti itu, harus dilihatkan ke khalayak supaya khalayak mengetahui hukuman itu, sehingga mereka untuk melakukan perbuatan zina, perbuatan jahat, perbuatan buruk akan berpikir beribu-ribu kali untuk melakukan perbuatan buruk. Ini hadirin kaum muslimin Allah muliakan. Kemudian dalam ayat ini para ulama mengatakan bahwa hukuman bagi pezina perempuan dan pezina laki-laki di dunia adalah cambuk bagi yang belum nikah. Jadi bagi yang belum nikah itu hukumannya adalah cambuk. Sementara orang yang sudah menikah, walaupun nikahnya cuma sekali seumur hidup, hukumannya adalah rajam sampai mati, dilempari batu sampai mati. Itu hadirin kaum muslimin Allah muliakan, ya. Jadi kata para ulama, sekali lagi, kalau dia belum menikah, ya masih bujangan, masih gadis, kemudian dia melakukan perzinahan, maka hukumannya adalah cambuk 100 kali. Tapi manakala dia sudah menikah, walaupun menikahnya itu seumur hidup baru satu kali dia pernah menikah, satu kali, maka hukumannya adalah rajam sampai mati, dilempari batu.